Surgawi Bapa yang baik, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk bisa mengerti dan berikan kami hati yang mau mendengar. Dan apa yang boleh kami dengarkan saat hari ini, biarlah itu menjadi termateraikan dan menjadi pondasi di dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Pada saat hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari 2 Petrus pasal 1 ayat 3. Dalam bahasa Batak, Dilehon habugo unni hadebataon naidurita nasa natau hanguluan dohot hadaulaton marhite sianau tata daibana na manju hita hinor honni hasangapon nado dohot hadengganon na sadiri. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Demikian firman Tuhan. Kuasa ilahi yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita adalah semua yang berguna untuk kita, semua yang berguna bagi kita, semua yang berguna di dalam kehidupan kita. Itulah yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Sesuatu yang berguna bagi kita itu harus kita pergunakan sebaik mungkin. Itu harus kita pegang erat supaya tidak menjadi lepas. Kita harus berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang berguna itu. Akan tetapi, semua hal yang kita inginkan, semua hal yang kita inginkan, atau banyak hal yang kita inginkan, belum tentu itu berguna bagi kita. Itu belum tentu semua berguna bagi kita. Banyak hal yang mungkin kita pikirkan di dalam diri kita ini, atau banyak hal yang kita inginkan untuk kita dapatkan, tetapi itu belum tentu berguna untuk kita. Makanya di dalam hal berdoa sekalipun, kita banyak menginginkan hal-hal yang kita mau kepada Tuhan, tetapi Tuhan memberikan hal-hal yang berguna kepada kita. Tuhan tidak memberikan hal-hal yang pada saat itu kita minta atau kita inginkan, Tuhan berikan kepada kita. Tetapi terkadang Tuhan memberikan hal-hal yang berguna sekali untuk kita. Nah, oleh karena itu, kita boleh menyadari bahwa orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, atau orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, mereka-mereka adalah termasuk orang-orang yang sadar bahwa anugerah itu diberikan oleh Tuhan kepadanya karena supaya orang-orang yang dipilih oleh Tuhan atau orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan itu melakukan hidup yang saleh di dalam kehidupannya.
Apa yang dimaksud dengan hidup yang saleh? Maksudnya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan atau orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Dia tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Oleh karena itu, kita harus mempunyai godly character atau karakter yang seperti Tuhan. Karakter yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita punya kekuatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita punya power, kita punya kuat di dalam diri kita ini supaya kita dimampukan, supaya kita juga berjuang untuk memegang anugerah Tuhan itu di dalam hidup kita. Kita tidak boleh sembrono atau kita tidak boleh main-main terhadap anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi Tuhan mengharapkan kesalehan kita atau Tuhan mengharapkan supaya setiap anugerah itu kita lakukan dengan baik di dalam kehidupan kita. Tentu kehendak Tuhan yang menjadi anugerah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, kita harus lakukan dengan penuh perjuangan. Bapak Ibu yang terkasih, kita dimampukan untuk harus terus berjuang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak boleh jauh dari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, anugerah Tuhan itu harus kita perjuangkan. Itu pemberian Tuhan cuma-cuma kepada kita. Tetapi dengan pemberian Tuhan itu, kita pun harus berjuang untuk mempertahankan anugerah itu dengan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jikalau sepanjang kehidupan kita banyak hal yang bertentangan yang kita lakukan di dalam kehendak Tuhan, mari kita kembali lagi memperjuangkan apa yang menjadi anugerah Tuhan, kehendak Tuhan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan untuk pagi hari ini yang boleh kami bagikan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kalau pada saat hari ini kami sudah boleh diingatkan, kami harus berjuang di dalam kehidupan kami untuk bisa memegang anugerah Tuhan untuk segala sesuatu yang berguna untuk hidup kami. Kami harus hidup saleh dan bisa untuk melaksanakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Horas.